bener ya. Ya ampun Besti, ini bakmi ayam. Lihat dong toppingan ayamnya. Wow. Rame banget. Rame. Ini adanya daerah Bintaro ya Besti ya. Jadi buat kalian nih kita kenalin ada bakmi enak banget namanya bakmi Raos. Bakmi Raos. Tapi kalian kalau kesini tuh harus ancang-ancang waktunya karena kenapa kalau kalian telat ini antrinya amburadul. Besti. Amburadul dan takut kehabisan Besti. Ya. Yeah. Ini bakmi agak yamin gitu ya, nggak ada kuahnya. Aku kasih kuah sedikit ya Cas biar yes. Gampang diaduk. Kalau aku tuh kalau udah yamin aku nggak mau kuahin lagi. Oh. Ini lebih enak nih ya Besti ya. Kalian boleh lihat ya, ini tuh bakminya. Si suwir ayamnya tuh beda dari suwir ayam yang lainnya ya, dia tuh nggak di apa nggak dikasih bumbu kecap semur gitu. Terus dia juga lihat cekernya sama mereka, ini cekernya kayak ini di cekernya diapain sih kok bisa bentuknya begini ini kayak keriput gitu. Bener di steam. Terus aku pengen lihat dulu Besti. Oh kayak ceker-ceker yang di dimsum itu loh, dimsum yang merah kan. Betul ya, cobain ayamnya dulu nih ya. Ini ayamnya aku penasaran, bener-bener bikin penasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Coba kita coba ayamnya. Ya Allah. Ih, gurih banget. Ceker. Aduh. Maafin. Kusi. Edun. Ini mie-nya nih, Cez. Dia benar-benar gurih sekali ya ayamnya. Nih, mie-nya lihat. Aku suka banget tekstur mie yang kayak begini, potongan-potongan mie yang bentuknya kayak gini ya. Aku juga suka banget, ini kayak angel hair tahu Besti ya. Mari cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sih yes banget, bakminya gurih ketemu sama ayamnya yang manis, rasanya ngeblend banget loh Besti. Aduh Besti, ini beneran ayamnya enak, mie-nya enak. Jujur mie-nya endol surendol, takin luk endol ngenah. Ngenah pisan, ya ampun. Dia tekstur mie-nya tuh kecil-kecil gini, lembut. Dan dia tuh mie-nya udah beraroma ya, udah ada taste-nya Besti ya. Benar. Makanya dia tuh bikin ayamnya sama cekernya tuh gak terlalu gurih. Iya. Ya, ini tuh harus diracik. Ini si mie-nya tuh lembut, tapi ada kenyalnya. Kenyal, bener. Enak nih. Besti, ini endol. Endol, endol. Jujur. Banget, endol banget. Aku penasaran sama si ceker, Cez. Kita coba cekernya yuk. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Baru makan enak. Jujur, ini cekernya, aduh, ancaman tuh bener-bener ancaman abang. Mas. Enak banget. Ini berapa seporsinya, Mas? Seporsi di ceker 23, Mas. Enak banget. 23.000, ini tapi... aku suka tekstur cekernya, jadi cekernya tuh dia garing. Tapi, aduh, itu langsung memisahkan diri dari tulangnya ya. Juara. Kick it. Bakminya juga juara, begitu masuk ke mulut langsung menari-nari lidah aku Besti. OMG Besti, ini bakminya endol dan toppingnya berlimpah banget Besti. Besti diracik kayaknya makin endol. Boleh, harus ini namanya bombardir. Sambalnya juga gak main-main Cez. Hei, sambalnya merona ya Beb. Kayak blast on biduan gitu ya kan. Mari guys, kita semprotin cabenya. Nih, ampun. Itu kalau bikin lapar tuh harus gini nih makannya nih guys ya. Kita uwak-uwak dulu mie-nya. Ini sih aku mah kalau makan ya, kalau syuting, kalau nggak syuting aku mau kesini lagi sih. Aku juga, ini pasti jadi bakmi favorit ini. Asli. Asli endol pisan, kita aduk dulu. Mar, bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dia bisa menciptakan perpaduan yang sangat sempurna ini ya. Bener banget. Dari mulai ayam, ceker, sama bakminya tuh nggak ada yang gagal. Semuanya endol. Ugaya kami, got the feeling that you can't get on me. You got me folded like paper origami. I didn't know what it was, I'm sorry. Cruising down the west side, got the Hollywood sign in the headlights. Yeah, come on baby, let's ride. 'Cause I don't see nothing wrong with getting a fast car and getting out of here. Gotta get on, gotta lose our fears.
Ini dia, cekernya tuh tanpa perlawanan banget, langsung melepaskan diri, Besti.